Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel kita. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi permasalahan pada motor Beat Evan yang bagian magnetnya mengalami kebocoran oli. Ya oke, di sini bisa kita lihat di bagian bawahnya ini banyak rembesan oli. Dan di sini kita akan melakukan pengecekannya dan melakukan pergantian silnya. Jadi yang jadi masalah bagian sil mana yang mengalami kebocoran tersebut. Di sini bisa kita lihat nih banyak oli yang menempel pada bagian mesin motor Beat Evan ini. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekannya terlebih dahulu untuk melakukan pergantian sil yang mengalami kebocoran. Ya, oke lanjut. Di sini kita akan melakukan pengecekannya. Untuk melakukan pengecekan dan melihat dalamnya, kita harus membongkar bagian tutup magnet ini. Nah, di sini kita akan bongkar terlebih dahulu. Ya, di sini bagian magnet dan spoolnya sudah kita bongkar. Dan di sini bisa kelihatan ini kebocorannya dari mana. Nah, di sini bisa kita lihat ini bocorannya dari sil askrek. Nah, di sini mau kita buka dan kita lakukan pergantian dengan yang baru. Ya, di sini kita lakukan pengecekan pada O-ring tutup pompa olinya ini, karena sudah kita buka bagian sebelah sini harus kita lakukan pengecekan terlebih dahulu
apakah ini juga mengalami kebocoran atau tidak. Nah, di sini daripada kita melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, kita harus lakukan pergantian sekalian supaya bebas dari kebocoran. Nah, di sini kita akan membuka seal bagian askernya untuk dilakukan pergantian dengan yang baru. Ya, oke, di sini sudah kita siapkan seal dengan yang baru. Ini adalah seal askret untuk motor Beat F1. Di sini mau kita lakukan pemasangannya ataupun pergantiannya. Thank you.
Ya, oke teman-teman, begitulah cara mengatasi permasalahan kebocoran pada motor Beat Oven di bagian magnetnya yang disebabkan oleh kerusakan pada seal aftermarket-nya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan serta tekan tombol loncengnya. Supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.